wala haula wala quwata illa billah min aliyyil azim. Muka surat yang ke 49. Ya. Harganya 14. Muka surat 49. Okey. Nabi ya. Jadi maknanya kita terus ke tanda-tanda sudah belum? Jadi tanda-tandanya reaksi alam terhadap kenabian Rasulullah. Ya. Jadi antaranya ialah muka surat 49 ya. Antaranya ialah keluarga Halimah. Ya, Halimah As-Sa'diyah, dia ada alif lam ya. Halimah As-Sa'diyah menjadi gemuk dia ya. Jadi ternakan dia bukan Halimahnya ya. Ternakan dia ya. Kerana sebelum itu ternakannya kurus-kurus ya. Malah apa ni, keldai yang ditunggang oleh Halimah untuk pergi jemput Nabi ya. Sebab Halimah ni oleh kerana dia naik keldai, maka dia lambat sampai di Mekah tu. Jadi budak-budak lain ya, budak-budak lain, baby lain yang nak menyusu, orang lain dah ambil ya. Jadi bila dia sampai tu, maka dia dah terlewat ya. Kerana keldai yang dia naik tu kedai apa dah apa kita panggil, apa istilah dia, dah bincin lah kita kata ya. Jadi dia lambat sekali. Bila dia lambat, maka yang tinggal hanya Nabi saja ya. Sebab itu bila dia tanya ya, maka orang bagi tahu ada, tapi dia ni anak yatim ya. Dia ni anak yatim. Bila dia anak yatim, maksudnya dia tak boleh bayar banyak lah ya, pasal dia anak yatim ya. Walaupun dia ada datuk ya. Datuknya itu ialah Abdul Muttalib, yang merupakan datuk bandar ataupun gubernur Mekah. Jadi Halimah kata tak apalah, daripada balik tangan kosong, maka ambillah juga ya. Ambillah juga siapa tadi, apa ni, Muhammad tadi. Jadi bila balik ya, keldai ini boleh bergerak dengan lebih pantas ya. Nah, jadi itu pun sudah memperlihatkan apa ni, reaksi alam ya, terhadap baginda Nabi. Sedangkan Rasulullah belum jadi Nabi lagi. Dia Rasulullah baru lahir saja ya. Tetapi dalam istilah akidah kita panggil irhas, dia panggil irhas. Irhas tu ialah kelebihan yang ada pada seseorang yang akan dilantik menjadi Nabi ya. Jadi irhas tu bukan mukjizat ya. Mukjizat nanti bila dapat apa ni, jadi Nabi nanti. Jadi kita panggil irhas dulu ya. Irhas merujuk kepada kelebihan yang ada pada seseorang itu sebelum dilantik menjadi Nabi. Sebab contoh apabila apa kita panggil macam tadilah ya, keldai yang Nabi naik pun jadi laju ya. Kemudian ternakan keluarga Halimah As-Sa'diyah menjadi gemuk-gemuk, mengeluarkan susu yang banyak ya. Dan pohon buah-buahan menjadi ya, menjadi subur ya. Jadi oleh kerana itu, maka itulah yang disebut sebagai reaksi alam ya. Awan melindungi Rasulullah ketika baginda berdagang ke bumi Syam. Ini nanti masa Nabi apa kita panggil berusia 25 tahun ya, ketika Nabi bawa barang dagangan apanya Khadijah ya, untuk diperniagakan ke negeri Syam. Negeri Syam ni luas ya. Kalau zaman moden kita dah sebut dulu ya, negeri Syam ni kalau kita tengok peta ya, negeri Syam tu terdiri daripada empat buah negara ya. Jadi empat buah negara tu di atas Arab Saudi tu ya. Kalau kita tengok yang warna apa tu, oren tu ya, warna oren tu. Jadi dia ada apa kita panggil, pembaris saya tak ada ya? Pembaris rotan pun boleh juga, rotan nak tunjuk ada ya, tak senang nak tunjuk tu ya. Jadi di atas Arab Saudi tu ada negara Jordan, dia panggil ya, negara Jordan ya. Jadi sebelah pada Jordan ialah Palestin. Di utaranya ada Syria ya, ada Syria ya. Jadi sebenarnya bila ustaz sebut dulu, maknanya kalau dapat yang timur tengah pun okey ya. Kerana fokus yang disebut dalam Quran dan hadis kebanyakannya ialah timur tengah.
Sebab bila kita cerita Quran, Quran akan cerita tentang Mesir, negara Mesir. Bila cerita Nabi Musa tu Mesir. Bila cerita Nabi Musa, Jordan, ya. Sebab Nabi Musa duduk 10 tahun di Jordan, di perkampungan Nabi Syu'aib, ya. Jadi kita tunjuklah Jordan tu kat mana. Jadi ni agak kecil sikitlah, ya. Apa ni? Bagus ya, peta dunia ni bagus, cuma fokus kita ialah pada Timur Tengah. Ya, pada Timur Tengah. Okey, ya. Jadi bila kita sebut apa ni negara negeri Syam, negeri Syam terdiri daripada 4 negara merdeka. Ya, maknanya Jordan, Palestin, Lebanon dan juga Syria. Dia 4-4 negara itu dia bersebelahan antara satu sama lain. Ya, kalau dalam konteks moden kita panggil 4 negara. Ya, Jordan dia satu negara merdeka, ya. Palestin juga begitu. Apa ni Lebanon juga, ya. Syria pun. Tapi dulu 4-4 negara ni ya merupakan satu wilayah yang kita panggil sebagai wilayah ataupun negeri Syam. Ya, negeri Syam. Dan bila kita sebut negeri Syam, ya, dulu ibu negaranya ialah ibu negara Syria sekarang. Ya, ibu negara Syria sekarang apa ni? Ya. Orang Melayu panggil apa? Damsyik, ya. Nah, dalam bahasa orang putih kita panggil Damascus. Damascus tu ialah ibu negara Syria sekarang. Dulu Damascus tu ialah ibu negara wilayah dan wilayah Syam. Yang terdiri daripada berapa negara tadi? Daripada 4 negara, ya. Nah, ingatlah Jordan, sebelah Jordan Palestin. Kerana Jordan dan Palestin hanya dipisahkan oleh apa ni Sungai Jordan. Sungai Jordan tu ialah natural border kita panggil. Ya, natural boundary ataupun natural border, ya, yang memisahkan antara Jordan dengan Palestin. Ya, sebab tu Palestin dipanggil sebagai tepi barat. Kerana ia berada di barat Sungai Jordan. Ini cuba kita bayangkan Sungai Jordan yang mengalir daripada utara ke selatan. Ya, kerana kebanyakan sungai dalam dunia ni mengalir daripada utara ke selatan ke selatan ke utara. Dalam dunia ni kebanyakannya daripada utara ke selatan. Ya ke? Ya, sebab jawapan tu tak confident, ya. Jawapan dia macam tu je, ya. Mana tak confident, ya. Jadi sungai, ya, sungai, kebanyakan sungai dalam dunia ni mengalir daripada mana, ya? Daripada utara ke selatan, ya. Kebanyakan sungai utara ke selatan. Tetapi ada di sana sungai yang mengalir daripada selatan ke utara. Ada. Ya. Nah, jadi apa ni, apa kita panggil? Mungkin selama ni kita tak boleh peduli, bukan? Yang penting sungai ada air mengalir, kita boleh memancing, kita boleh tengok apa kita panggil, dia punya apa kita panggil keindahan alam, sudahlah, ya. Nah, kita tak ambil peduli pun sungai itu mengalir daripada mana ke mana. Ya. Nah, jadi sebenarnya Sungai Jordan dia mengalir daripada utara ke selatan, betul. Kerana ia berakhir di Laut Mati, ya. Laut Mati pun duduk situ juga, tapi agak kecil jadi tak berapa nampak lah, ya. Kita nak kena, apa kita panggil? Nak kena enlarge dia, ya. Tapi di sini tak boleh enlarge lah, ya. Sebab dah biasa kan kita, kalau tak apa kita enlarge, ya. Tak boleh nak enlarge. Tak apa, ya. Cari je nanti Google Map tengoklah, ya. Jadi 4 negara tu sangat penting kerana banyak peristiwa berlaku di situ, ya. Ha, sebab itu fokus kita ialah Timur Tengah. Timur Tengah tu ialah kawasan yang kita panggil sebagai, ya, Timur Tengah tu terdiri daripada, dia bermula daripada Iran, ya, Parsi, ya, yang besar, ya, Iran, Parsi. Mana Kak Rozi tu, ya? Cari rotan, ya? Apa orang Melayu kata apa, tak ada apa? Tak ada apa, tak ada akar. Tak ada rotan, akar pun agak berguna, ya. Jadi ada yang menyusul lah, tak ada, ya. Okay, ini sebelah ni lah, ya. Ini sebelah ni. Ini Arab Saudi ni. Ni Iran, ya. Iran. Ni Iraq, ya. Okay. Iran, Iraq, Saudi ni semua negara. 4 negara yang saya sebut tadi. Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Ya, itu Syria yang paling besar. Okey, ya. Sebab apabila kita cerita tentang apa kita panggil, ya, bila kita cerita tentang Nabi Ibrahim, itu kita cerita tentang Iraq. Sebab Nabi Ibrahim, ya, dilahir di sebuah negara, dulu dipanggil sebagai Babylon, dia panggil. Dulu Babylon, sekarang Iraq. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang raja yang zalim, namanya Namrud. Itu cerita Iraq, ya. Cerita tentang malaikat Harut dan Marut, itu cerita Iraq je, ya. Cerita tentang The Hanging Garden of Babylon, kan? Dah tentulah Iraq, ya. Cerita tentang siapa kita panggil Nabi Musa, itu Mesir, Sungai Nil kita kata, ya. Dan juga cerita tentang Jordan, kerana Nabi Musa 10 tahun dia menjadi pengembala kambing kepada Nabi Syu'aib.
dia berkahwin dengan salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib. Ya, itu cerita Jordan. Ya. Bila kita cerita Nabi Hud, ya, Nabi Hud itu cerita Yaman, Nabi Hud. Bila kita cerita Nabi Saleh, Nabi Saleh cerita utara Arab Saudi, Madain Saleh dia panggil. Ya. 450 km daripada apa ni Madinah. Bila kita cerita Nabi apa? Nabi Sulaiman itu Baitul Maqdis. Ya. Nabi Sulaiman juga ada kaitan dengan cerita Yaman. Ya. Okey, terima kasih. Cari di mana? Terima kasih. Ya. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai apa kita panggil ya? Ini yang kita panggil sebagai empat negara tadi ya, negeri Syam ya. Negeri Syam tu berada di situ lah. Atas Arab Saudi ya. Dia berada di atas Arab Saudi. Okey ya. Jadi apabila kita sebut Quran dan hadis, kebanyakannya itu berkait dengan Timur Tengah. Ya, berkait dengan Timur Tengah. Kerana memang Allah turunkan kebanyakan kitab, bukan kebanyakan, semua ya, daripada kitab Taurat kepada Nabi Musa ya, yang duduk di Mesir ya. Kemudian kitab apa ni, Zabur kepada Nabi Daud, Nabi Daud duduk di Palestin. Kemudian kita ada kitab Injil, Nabi Injil juga ya, kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga di Palestin. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun di Arab Saudi. Jadi semua cerita Timur Tengah. Ya. Cerita Sungai Nil Timur Tengah ya, Mesir. Ya, walaupun dia duduk di Afrika ya, sebab bila kita sebut Timur Tengah, dia bukan Asia saja. Ya, dia bukan Asia Barat saja. Tetapi ia juga melibatkan utara Afrika, Mesir lah katanya. Ya. Kemudian cerita dalam surah Al-Kahfi ya, pertemuan antara dua laut. Ya, di mana Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Ha, jadi sebahagian para ulama menyebut peristiwa itu berlaku bukan pertemuan dua laut, tapi pertemuan dua sungai. Sebab dalam bahasa Arab Bahrun itu boleh makna laut, boleh makna tasik besar, boleh makna sungai. Jadi bila Allah sebut majma', pertemuan Bahrain antara dua laut, bukan mesti dua laut. Ya. Sebab kalau kita tengok Nabi Musa duduk Mesir kan, kita tengok Mesir ya. Ha, Nabi Musa duduk di Mesir ni utara. Ya. Di utara apa kita panggil? Di utara sebelah apa ni, timur Afrika, benua Afrika. Ya. Jadi negara Mesir ni ada tak laut yang mengelilingi dia? Mengelilingi tak ada ya, tapi bersempadan dengan dia ada ya. Apa antara laut yang berada di utara Mesir tu, laut apa? Ya, Mediterranean ya. Kalau di bahagian apa ni, timur, laut apa di timur Mesir tu? Mesir ya, Laut Merah kan, Red Sea ya. Okey, Ustaz tanya, di mana pertemuan antara Red Sea dengan Mediterranean? Mediterranean tak pernah bertemu dengan Red Sea. Jadi macam mana kita nak sebut pertemuan antara dua laut? Tak ada ya. Jadi Sungai Nil bermula daripada mana? Sungai Nil bermula daripada bawah, daripada Kenya ya, bawah lagi tu ya. Kenya, Tanzania. Ustaz tak pasti. Perempuan biasa tak main peta. Ya. Yalah, ustaz tu sama juga belajar geografi masa sekolah dulu. Ya. Jadi mungkin kita jarang tengok peta ni. Sebab itu orang kita bila pergi satu tempat pun jarang nak tengok peta. Ya. Cuba tengok Mak Saleh kan. Mak Saleh bila datang Malaysia, benda pertama dia pergi ialah information center. Dia cari peta Kuala Lumpur. Dia study peta tu. Dia tahu lorong mana, jalan mana ya, tempat-tempat menarik. Orang putih macam tu, dia pergi Penang macam tu, Langkawi macam tu ya. Tapi kita apa ni, orang Melayu dia jarang sikit ya. Ha, jarang. Kadang-kadang lagi-lagi bila dah ada apa kita panggil ya, dah ada Waze sekarang ni kan. Dah Waze lagi lah, orang tak tahu jalan dah. Yang penting ya, belok kiri ya. Jadi apa ni belok kanan, dia kita kisah yang tu saja ya. Itu silsilah Nabi dan Rasul ya. Okey. Jadi alhamdulillah ya, perempuan ada buat homework kan ya. Mana semua apa ni, sarana-sarana ustaz tu telah di materialize kan lah, ya. Telah direalisasikan. Ya. Itu silsilah Nabi dan Rasul ya. Dan ini peta mana dua-dua dah ada lah ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, terima kasihlah atas usaha yang dibuat ya oleh pihak persatuan tetua pelajar pun ya. Yang telah berusaha ya, mencari dan mempamerkan ya, kesilangan Nabi dan Rasul. Okey, tak apa ya. Jadi balik pada cerita tadi, maknanya kebanyakan ya, daripada cerita tu, okey, balik majma' al-Bahrain. Jadi para ulama menyebut oleh kerana laut Mediterranean dan laut Merah tidak pernah bertemu,
maka yang dimaksudkan sebagai pertemuan dua laut itu ialah pertemuan dua sungai. Ya. Sungai mana yang bertemu dengan sungai mana? Ha, bila kita tengok peta, kita akan dapati bahawasanya sungai Nil, ya, ada dua sungai. Sungai Nil ini terbagi dua. Ada sungai Nil biru dan ada sungai Nil. Sungai Nil? Merah. Ha, sungai Nil. Sungai Nil merah tak ada. Ya. Sungai Nil biru dan sungai Nil. Sungai Nil putih lah. Sungai Nil putih. Sungai Nil biru yang dekat dengan laut. Ya, yang dekat dengan laut merah. Sungai Nil putih yang duduk di kawasan apa ni, desert, ya, kawasan padang pasir. Jadi sungai Nil biru dan sungai Nil putih dia datang daripada dua tempat yang berbeza. Dia datang dari tasik. Sebab kebanyakan sungai ini dia akan datang daripada kawasan pergunungan, kan? Ya, kalau kita tengok National Geography pun kita tahu. Kebanyakan sungai bermula daripada kawasan pergunungan. Kalau dia tinggi, mana dia ada, dia ada apa kita panggil? Dia ada snow kat atas. Ya. Jadi bila snow tu mencair, dia akan masuk ke dalam tasik, tasik itu akan berkembang jadi sungai. Kebiasaannya macam tu. Ya, sebagai contoh Sungai Jordan tu, kalau Ustaz boleh bagi contoh, Sungai Jordan dia berasal daripada utara. Ya, ada satu pergunungan, ya, Mount Hermon nama dia. Ya, ha, jadi Bukit Hermon ni adalah kawasan tinggi yang memang bersalji sepanjang tahun. Ya. Ha, jadi bila dia cair, maka airnya akan masuk, terus masuk ke dalam satu tasik dipanggil Tasik Galili, dia panggil. Ya, Tasik Galili. Ya, ha, Tasik Galili itu yang Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim. Ya, salah satu tanda besar kiamat ialah apabila Tasik Galili ini dikeringkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ha, Tasik Galili, ya. Kalau Ustaz pergi Palestin biasa kita akan pergi. Ya. Ya, ha, apa ini macam grup yang baru pergi, ya. Ha, Haji Zainal baru pergi kan, dengan isteri baru pergi. Ya, ha, jadi tahulah kita tu kita pergi ke Tasik Galili. Ya, ha, dan Tasik Galili itu semakin berkurang air. Ya. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2013, 16 meter dah turun dah. 16 meter. Ya, dalam dia ialah 50 meter. Ya, dalam masa 10 tahun dah turun 16 meter. Cuba kita bayang. Maknanya kiamat tu tak adalah lama sangat lagi. So jangan seronok sangatlah, ya, kita kata. Bukan kata tapi nak suruh besar, kan? Duduk rumah berzikir je, bukan, ya. Tapi nak bagi tahu maknanya kiamat tu bukanlah terlalu lama sangat. Ya. Ha, tetapi kalau Allah nak datangkan hujan lebat, memenuhkan banyak Tasik Galili, itu dalam pengetahuan Allah lah. Tapi kita fikir secara manusiawi saja. Mana kita tengok dia punya trend, kan? Setiap tahun berapa meter dia turun, berapa meter dia turun. So kita boleh buat jangkaan, ya? Sebab tu Syekh Imran Musin, kan? Syekh Imran yang selalu datang sini, kan? Ya? Dia selalu datang Malaysia, Syekh Imran. Ya? Syekh Imran pernah ceramah sini tak? Pernah, kan? Di sini mesti pernah banyak, ya? Di apa kita panggil Masjid Darul Ihsan, ni pun selalu dia datang, ya. Masa dia lancarkan bukunya Jerusalem in the Quran, ya, ditulis bahawasanya kalaulah tren tasik ini berkurangan setiap tahun, ya, maka dalam masa 50 tahun dia akan kering. Ya, dia lancarkan bukunya tahun 2002. Sekarang dah 2017, dah 15 tahun dah. Ya. Nah, jadi apa ni? Dia buat anggaran, dia kata dalam tahun 2052, sebab dia lancarkan buku 2002. Campur 50 tahun, 2052, kan? Ya? Tasik ini akan kering kalau dia punya trend penurunan tu konsisten. Ya? Ha, konsisten. Setiap tahun konsisten, maka anggarannya ialah dalam masa 50 tahun. Tapi kalau Allah nak datangkan hujan lebat, memenuhkan semula Tasik Galili, itu dalam pengetahuan Allah lah. Ya? Itu cerita dia. Ya? Sebab tu orang Israel, ya, mereka buat apa? Ya? Mereka cuba untuk buat satu channel, ya, satu terusan daripada Laut Mediterranean untuk masukkan air ke dalam Tasik Galili. Ya, itu dia punya perancangan dia. Ya, kerana apa? Kerana dia percaya hadis Nabi. Kerana orang Yahudi percaya hadis Nabi. Ya. Ha. Jadi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia percaya pada hadis Nabi. Ya. Apa kita panggil, ya, dia buat kajian, ya, dan dia tahu bahawasanya itu tanda-tanda besar kiamat. Ya, okey. Jadi oleh kerana balik bercerita tadi, oleh kerana apa di Sungai Nil ada dua, Nil biru yang dekat dengan laut dan Nil putih yang di sebelah desert, dia di sebelah gurun. Pertemuan antara dua sungai itu akhirnya jadi satu, ya. Ha, jadi ada Sudan ni bawah ni. Kita datang tengok ke sini, bawah nampak dua sungai ni. Dia datang ke sebelah sini. Okey. Jadi kalau kita tengok di Sudan ni, yang hijau ni, Sudan ni, eh. Jadi Sudan ni ada dua sungai Nil.
Bila dia naik ke Egypt, dia jadi satu je. Jadi sungai Nil itu asalnya berasal dari satu tasik yang besar kat sini. Nama tasik itu Tasik Victoria. Tasik Victoria dikongsi oleh tiga negara. Oleh Tanzania, Uganda dan Kenya. Nama tasik itu Tasik Victoria nama dia. Tasik Victoria ya. Jadi Tasik Victoria itu adalah punca Sungai Nil Putih. Sungai Nil Putih daripada Kenya ya, daripada Uganda dia naik sampailah ke satu tempat ya. Di sini dipanggil sebagai Khartoum. Khartoum ibu negara Sudan. Ya, okey. Manakala Sungai Nil Biru ya, dia berasal daripada ni tasik dia ni. Dia panggil Tasik Tanah. Tasik Tanah ni yang Nil Biru. Dari Tasik Tanah ya, dengan Tasik Victoria mengalir airnya ke utara sampailah di Khartoum. Ha, sebab itu Sungai Nil antara sungai yang pelik dalam dunia. Kerana semua sungai, kebanyakan sungai mengalir daripada utara ke selatan. Tetapi Sungai Nil mengalir daripada selatan ke utara. Ya. Ha, jadi antara sungai yang pelik. Ya, dekat Malaysia pun ada sungai yang pelik. Bukan sungai pelik. Sungai pelik tu dekat Kajang sana, ya. Tapi di Malaysia ada sebuah sungai yang pelik, maksudnya kerana ia mengalir daripada selatan ke utara. Okey, ya. Sebutkan nama sungai tersebut, ya. Sebutkan nama sungai tersebut. Sungai apa yang mengalir di Malaysia, di Semenanjung Malaysia? Bukan di Sabah Sarawak, maknanya bukan Sungai Rejang, bukan Sungai Kinabatangan, ya. Sungai apakah, ya, di Malaysia? Okey, ya. Ustaz ulang balik, ya. Dengar baik-baik, ya. Sebutkan, sebutkan sebuah sungai di Malaysia, di Semenanjung Malaysia yang apa ni bergerak atau mengalir dari selatan ke utara. Ya. Sebutkan nama sungai tersebut. Okey, ya. Multiple choice, ya. Nama multiple choice, ya. Okey. Ya. Nah, tadi Ustaz bagi fill in the blank, ya. Ini kita bagi dalam bentuk multiple choice. A, Sungai Terengganu, ya. A, Sungai Terengganu, ya. B, Sungai Pahang, ya. C, Sungai apa lagi ada, ya. Ya. C, Sungai Buloh, ya. Pasal-pasal duduk Sungai Buloh, ya. Kemudian apa ni, apa kita panggil, ya. D, ya. Sungai apa ada? Johor ada sungai. Sungai Muar, ya. Sungai Muar, ya. I bukan satu pun yang di atas. Nama satu. Ya. Jawapannya ialah sungai. Sungai Pahang dah, ya. Jawapannya ialah sungai. Jawapannya ialah I, bukan satu pun yang di atas. Kerana jawapannya ialah Sungai Kelantan. Sungai Kelantan bergerak daripada selatan ke utara. Sungai Kelantan, ya. Ha. Ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya. Jadi mesej apa ni, iklan kita, cintailah sungai anda, ya. Kita tak tahu pun, ya. Pasal kita tak ambil peduli pun sebab benda tu tak penting bagi kita, kan. Ya. Kita lebih rasa susah hati kalau kita tak tahu resepi apa kita panggil, ya. Resepi kek pineapple apa kita panggil, upside down pineapple cake. Lagi kalau kita tak tahu kek tu, lagi kita susah hati, ya. Daripada sungai, kan. Jadi oleh kerana tak ada ustaz yang nak ambil peduli tentang benda ni, jadi ustaz apa kita panggil, menginfakkan dirilah, ya. Mewakafkan diri, ya, untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu alam. Kerana ilmu alam ni akan membantu kita memahami Al-Quran, ya. Sebab kalau kita tak tahu cerita, kita akan kata perjalanan Nabi tu dekat. Bila Nabi pergi berperang ni, bila kita belajar sirah jilid 2 nanti, kita akan belajar tentang perang Tabuk, ya. Kita belajar tentang peperangan-peperangan lain yang Nabi terpaksa mengambil masa yang lama, ya, untuk berjalan dan pergi balik, ya, berbulan-bulan. Macam Isra' Mi'raj, kan. Isra' Mi'raj sebab naik buruk. Tapi kalau Nabi pergi dengan unta, perjalanan saja sebulan pergi, kemudian sebulan balik, dah 2 bulan, ya. Ha, jadi itu dia punya cerita dia, ya. Okey. Itu kalau Ustaz boleh apa kita panggil, mencetuskan keinginan kita lah, ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Pasal banyak orang ingat subjek geografi ini bukan subjek agama. Siapa kata, ya? Geografi adalah subjek agama. Sebab tanpa geografi, ya, Quran itu akan jadi gersang nanti, ya. Sebab kita tak tahu lokasi-lokasi. Kita tak boleh bayangkan, ya. Kita tak boleh bayangkan Sungai Nil itu besar mana, ya. Ha, kita kata alah apa sangat, ya. Mak Nabi Musa, Yukabit, dia ambil Nabi Musa, masukkan dalam tabut, masukkan dalam peti, dan dia hanyutkan, ya. Kita rasa tak ada apa pun.
Ya. Tapi kalau kita tengok Sungai Nil, kita akan tahu Sungai Nil ni bergerak deras, ya. Bagaimana seorang ibu, ya, yang sayang pada anaknya, ya, tega untuk letakkan anaknya dalam bakul dan hanyutkan. Dah tentu tak sampai hati dia. Tetapi oleh kerana dia mendapat ilham daripada Allah, maka dia hanyutkan juga. Kerana Allah janji, ya, Allah akan kembalikan Nabi Musa kepada beliau. Ya, ha, itu menguji iman tu, ya, dengan sungai yang besar, ya. Daripada sini ke sini itu kita kata hampir 1 kilometer. Daripada sini, daripada tebing sini ke tebing sana, 1 kilometer, bukan dekat, bukan kecil sungai ni. Ya, jangan kita bayangkan parit apa ni, apa kita panggil, ya, yang Majlis Bandaraya Subhanjaya buat, ya, MPSD buat, bukan, ya. Ini memang besar 1 kilometer, cuba kita bayang. Memang luas. Tiba-tiba dia nak hanyutkan anak dia dalam keadaan sungai itu bergerak. Dia bergerak apa? Bergerak deras. Macam mana kita bayangkan? Tapi kerana dia percaya kepada janji Allah, maka dia buat. Seperti mana Nabi Ibrahim sembelih Ismail, kan? Kerana dia yakin itu perintah Allah, maka dia sembelih juga. Dan Allah gantikan dengan biri-biri, ya, dengan kabsyah, ya, atau orang lain panggil kibas, ya. Ha, jadi itu dia punya cerita keimanan dia. Okey, ya. Nak stop sekejap dari situ, masuk ke apa? Masuk yang ketiga, C. Seringkali pokok dan batu memberi salam kepada Nabi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya aku mengenali sebiji batu di Mekah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan menjadi rasul. Sesungguhnya aku masih mengenalinya sekarang, ya. Ha, jadi Nabi kata di Mekah tu ada sebiji batu yang selalu bagi salam ke Nabi, dan mula-mula Nabi tak faham. Ya, kerana Nabi belum dilantik menjadi rasul. Ya. Jadi akhirnya Nabi faham bahawasanya batu-batu, ya, dan juga pokok kayu dan alam ini juga mengenali baginda sebagai rahmatan lil alamin. Sebab tu Nabi ni rahmat kepada sekalian alam. Ya, bukan manusia dan jin saja, ya. Semua apa ni makhluk Allah dalam dunia ni mendapat rahmat daripada kedatangan baginda. Aku tidak tahu mengapa batu di Mekah mengucap salam kepadaku sebelum aku jadi Nabi. Sekarang barulah aku tahu. Ya, riwayat Imam Muslim. Okey, selesai muka surat 49, ya. 50-51 tu kita lompat saja. Peristiwa Gua Hira ni pun kita dah tahu dah ceritanya. Kita buat kesimpulan tadi. Ya. Jadi Nabi 3 tahun sebelum Nabi mendapat wahyu, ya, muka surat yang ke-52 tengok. Ya, muka surat 52. Buka 52, jumpa. Muka surat 52 tu paragraf yang ke, poin yang kedua, ya. Jadi 3 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, Nabi telah bermuzlah. Muzlah maknanya mengasingkan diri. Ya. Di mana Nabi asingkan diri, ya? Nabi mengasingkan apa? Tutup dulu dapur. Pasal ini kita guna ni je, ya. Kita guna peta dulu, ya. Jadi Nabi telah bermuzlah, ya, selama 3 tahun. Maknanya Nabi bermuzlah sejak umur baginda berapa? Nabi bermuzlah umur baginda berapa? Tolak je lah, Nabi dah jadi wahyu, jadi Nabi umur, tolak je lah 3, ya. Jadi 37 lah Nabi dah mula muzlah. Satu proses untuk menyiapkan diri membawa tugas rasul, ya. Maknanya Nabi sebelum daripada jadi Nabi, Nabi sudah tidak selesa duduk di Mekah. Nabi tak selesa. Kerana apa yang berlaku di Mekah, ya? Mekah ni kita kata tempat orang buat jahat, minum haraknya, ya, dengan macam-macam judi apa semua. Sembah berhala, ya. Jadi Nabi tak apa kita panggil, ya, tak betah. Ya. Nabi tak betah duduk di apa, di Mekah tu. Jadi Nabi telah mengasingkan diri ke Gua Hira, ya, di Jabal Nur, ya. Jabal Nur tu bukit tu lah, yang ada gua di atas dia. Dan Nabi boleh tengok overview lah, ya, apa ni pandangan daripada atas, ya, apa ni tempat baginda lahir, yakni Mekah. Sepanjang tempoh tersebut, Rasulullah memberi makan kepada orang miskin yang datang ke situ. Maknanya gua Hira ni biasa orang lalu lalang juga, ya. Dan Nabi pergi bawa makanan. Jadi Nabi bagi makan ke orang situ, ya. Nabi bertafakur, salah tu, ya, bertakafur, jangan pula. Bertakafur maknanya berkafir-kafir, ya. Takkan berkafir-kafir, bertafakur. Ya, tafakur daripada kata fikir, ya. Fikir maknanya Nabi memikirkan apalah nak jadi umat dia ni, ya, bangsa dia ni. Siapa sebenarnya Tuhan bagi alam ini? Takkan alam yang
begini canggih, begini kompleks, tidak ada yang mencipta dia. Mana Nabi mikir yang benda-benda tu, ya? Dan Nabi mengasingkan diri, ya? Sehinggalah datang Jibril, ya, alaihissalam. Ya, jadi bila Jibril datang, Jibril pula datang dalam bentuk asal. Bagaimana bentuk asal Jibril, ya? Nah, dalam bentuk malaikat asal, ya, 300 sayap. Ya. Ha, jadi 300 sayap, angkat satu sayap pun sudah apa ni, menutup sebahagian sebahagian langit. Ya, maknanya besar Jibril ni. Mana Nabi tak menggeletar? Ya, sebab sebagai manusia Nabi pun ada rasa takut. Seperti mana Nabi Musa, ya, ketika Allah perintah dia, ya, fa'alqiha ya Musa, campakkan tongkat kamu wahai Musa. Ya, fa'alqaha, maka Nabi Musa pun campak, ya, dalam surah Thaha, fa'idha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi hayyatun, menjadi ular. Yang tas'a, yang bergerak dengan cepat. Dan ular itu besar. Ya, cuba kita bayangkan ular besar. Ya, mungkin kita tak boleh bayangkan. Pernah tengok cerita Anaconda? Jadi bila kita tengok cerita, paling kurang kita dapat gambaran. Kalau kita tak pernah tengok cerita-cerita filem, macam mana kita nak gambarkan? Ha, paling kurang ustaz boleh sebut, ya, Anaconda besar kan? Dah lagi besar, pantaslah Anaconda dia bergerak. Ha, maknanya kita boleh bayangkan, mungkin macam itulah. Ya, macam itulah ular apa ni yang bertukar daripada tongkat Nabi Musa. Apa berlaku kepada Nabi Musa? Nabi Musa jadi takut. Ya, Nabi Musa berundur sebab takut. Ya, Allah kata khuzha. Ya, ambillah, peganglah ekornya. Wala takhaf, dan jangan kamu takut. Maksudnya Nabi pun ada rasa takut. Ya, Nabi Musa pun ada rasa takut, nabi-nabi lain pun ada, Nabi Muhammad pun sama. Ya. Jadi Nabi pun balik dalam keadaan menggeletar, ya. Betul tak Nabi dalam keadaan menggeletar? Bila sampai di rumah, apa yang dibuat oleh Khadijah? Ya. Ha. Jadi Khadijah telah menyelimutkan Nabi. Ya. Khadijah menenangkan, meredakan, ya. Itulah tugas isteri, ya. Jangan dihamput pada suami tu, kita kata, ya. Ha. Maknanya sebab itu Rasulullah, ya, Allah buat Nabi ini berkahwin dengan seorang janda, ya, Khadijah, ya. Yang kalau kita ambil riwayat yang masuk, mana umur 40 tahun. Ya, nah, seorang janda dah pernah dua kali kahwin. Pernah suami dia meninggal dan pernah kena cerai. Ya. Nah, jadi maknanya dua kali kahwin dengan Nabi dah suami ketiga. Maksudnya dia ni penuh dengan pengalaman. Ya, dia janda anak berapa? Apa ni Khadijah ni? Janda anak 5. Ya, kalau ingat janda anak 5. Ya. Lepas daripada Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan, mesti orang kata Aisyah, kan? Nabi tak kahwin dengan Aisyah. Ya? Kalau Nabi kahwin dengan Aisyah, nampak sangat Nabi ini, apa kita panggil, womanizer. Ya? Nampaknya Nabi ini suka dengan perempuan. Ya? Ha, tapi tak, Nabi tak kahwin dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan Saudah. Saudah seorang janda, anak 5 juga. Ya? Yang baru kematian suami. Ya? Ha, dan dia meninggal suaminya masa duduk overseas. Dan dia duduk overseas. Ya? Pasal apa? Sebab dia berikut berhijrah ke negara mana? Ke negara ni, Eritrea namanya. Ni yang kuning ni, Eritrea. Ya. Ha, Eritrea tu adalah negara Habasyah. Dulu Habasyah nama dia. Ya. Ha, tetapi sekarang dah jadi Eritrea. Asalnya satu negara, Ethiopia. Tapi Ethiopia ni berlaku perang saudara. Bila berlaku perang saudara, maka Ethiopia pecah dua. Kepada Ethiopia dan juga Eritrea. Ya. Ha. Cuba tengok Ethiopia. Ethiopia ni ada tak pantai? Ethiopia tak ada pantai. Ada pantai Ethiopia? Pantai dia pantai laut apa? Laut Merah, kan? Tu Laut Merah kan bawah tu? Mediterranean ke atas. Ya. Jadi laut Merah. Cuba tengok, ada tak Ethiopia pantai? Ya. Menghadap ke Laut Merah. Tak ada. Ethiopia tak ada pantai. Sedangkan para sahabat Nabi ketika berhijrah, kan mereka hijrah sementara ke Habasyah, kan? Mereka naik apa hijrah masa tu? Naik kapal. Bila mereka naik kapal, kapal tu akan mendarat di mana? Atau bukit ke atau gunung? Mestilah di pantai. Ya. Negara mana yang ada pantai kat situ? Itu jawapannya, senangnya jawapannya. Kita pakai logik akal saja. Jadi kira-kira. Ya, sebab tu kru TV3 bila mereka pergi mencari kubur Najasyi, mereka pergi ke Eritrea, bukan Ethiopia. Ya. Ha, jadi itu dia punya jawapan. Kita duk sebut Ethiopia tak betul. Ya. Ha, jadi kena bagi tahu kepada cucu kita, betul kan balik? Jawapannya ialah Eritrea, bukan Ethiopia. Ya. Ha, jadi Ethiopia ni negara besar tapi bukan tempat Najasyi duduk, kan? Najasyi duduk di Eritrea. Sebab itu para sahabat bila mereka sampai di Eritrea,
mereka minta perlindungan daripada Najasyi. Najasyi bagi perlindungan tak? Najasyi bagi. Orang Islam dijaga oleh Najasyi. Dan akhirnya Najasyi masuk Islam. Cuma dia tidak mengisytiharkan Islam dia. Kerana dia seorang raja kan. Kalau dia isytiharkan dia masuk Islam, nanti dia akan diguling kan. Jadi dia diam-diam je. Kalau tengok kereta dia pun dekat belakang tak ada tulis We love Prophet Muhammad, tak ada tulis. Islam is the way of life, dia tak tulis kat belakang tu. Kerana apa? Kerana kalau dia tulis, nanti orang tahu lah dia masuk Islam. Jadi dia main drama lah kita panggil. Boleh tak main drama? Jawapannya boleh. Kerana kalau dia digulingkan, kemana para sahabat Nabi nak minta perlindungan? Jadi sebab tu dia, mana dalam hidup ni kadang-kadang kita kena main drama juga. Tapi main drama yang patuh syariah kan? Tak boleh dedah-dedah, tak boleh lah. Kena pakai tudung selalu. Dalam bilik tidur pun kena pakai tudung. Tak percaya, cuba tengok. Artis-artis yang telah berhijrah, walaupun mereka dalam filem tu ataupun dalam drama mereka berlakon sebagai suami isteri, dalam bilik tidur tetap mereka bertudung. Maknanya, maknanya memang dia pakai tudung lah tu. Tapi kalau kejap-kejap buka, kejap-kejap pakai, kejap-kejap tu, jadi dia bertukar-tukar ikut watak. Jadi apa kita panggil, perempuan kebrit pun boleh. Jadi maknanya tak boleh macam tu. Jadi sebab tu watak-watak tu kita kata, kadang-kadang ada macam siapa tu yang pelakon dulu, Katriona kan, Katriona Ross, kenal Katriona? Alhamdulillah lah kalau kenal tu, sebab saya ingat tak tengok drama langsung. Katriona Ross ni dulu jadi heroin lah kan, banyak drama-drama dia pun, tapi setelah dia bertudung ni dia cerita, bukan dia cerita dekat ustaz, dia cerita dekat orang ramai lah, kebetulan Masjid Manja panggil dia jadi panelis, dia cerita bagaimana setelah dia bertudung. Tak dapat job kan, tak dapat job, tak dapat kerja, drama tak ambil dia dah. Jadi tak apalah dia kata, kalau dah rezeki dia macam tu. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa sebenarnya tu cabaran artis ni, besar juga cabaran dia. Dia dah biasa berkawan-kawan kan, jadi tiba-tiba apa ni, nama dia digugurkan daripada WhatsApp group. Orang dah tak mahu dia dah. Kerana apa? Kerana dah tak sehaluan. Jadi bukan senang, kita call kawan-kawan tak jawab. Cuba kita bayangkan, kita ada kawan, tiba-tiba kita call kawan, kawan tak jawab. Dan kawan tak mau balas mesej. Macam mana kita rasa? Jadi sebab tu golongan artis ke siapa ke yang berhijrah ni, sebenarnya kita lah kena support dia. Kita lah kena bagi motivasi kepada dia. Jadi tu dia punya cerita dia. Itu kalau ustaz boleh kongsi. Jadi Khadijah adalah wanita yang sangat berpengalaman. Sebab itu ketika dia melihat Nabi dalam keadaan begitu, ia ditenangkan. Dia tak ada tanya soalan. Kita kan tanya bertubi-tubi soalan. Macam apa kita panggil? Macam investigation officer kita. Kita tanya, mana ki? Pasal apa balik lambat? Janji nak balik ke ni? Dah makan belum? Makanan siapa? Baru macam-macam tanya. Cuba tengok Khadijah. Khadijah relax je. Suami dah lah balik menggeletak. Jadi relax je. Senang Khadijah. Bila Nabi dah apa ni, dah tenang, dah lega, bukan Khadijah tanya, Nabi yang cerita. Nabi beritahu, aku bertemu dengan satu makhluk yang sangat besar yang aku tak pernah jumpa sebelum ni. Dan Nabi kata, aku bimbang, aku akan ditimpa kesusahan, kecelakaan. Apa Khadijah kata? Khadijah kata, takkanlah orang sebaik engkau Muhammad yang suka bagi makan orang kan, menghubungkan silaturahim, suka tolong orang, takkan orang sebaik kamu akan di apa kita panggil, akan dihina ataupun dipersusahkan oleh Allah. Jadi maknanya Khadijah tenangkan Nabi. Bila Nabi rasa tak tenang lagi, Khadijah kata apa? Besok kita jumpa dengan konsultan. Konsultan tu siapa dia? Waraqah bin Aufal. Kerana Waraqah ni dia pandai, dia tahu, dia ada mempelajari kitab Taurat dan Injil. Jadi oleh kerana dia pula adalah bapa saudara kepada Khadijah. Jadi Khadijah terus buat appointment dengan apa ni, Waraqah. Besok pagi-pagi kita pergi jumpa dengan dia. Nak bagi tenang. Maknanya memang hebat Khadijah. Khadijah ni dihina, di apa kita panggil, di macam-macam, dicerca oleh isteri Abu Lahab, oleh orang Quraisy. Kerana dia menyokong dakwah Rasulullah. Tapi itu semua dilalui. Sebab tu Khadijah wanita paling hebat lah. Di syurga besok kita kata Khadijah nombor satu. Walaupun Maryam juga hebat, tapi Maryam tak boleh lawan Khadijah. Khadijah tetap nombor one. Maryam tu akan jadi isteri Nabi dah kan.
Ya, Maryam akan jadi isteri Nabi. Ya, Asiyah isteri Fir'aun akan jadi isteri Nabi. Ya, ha, jadi maknanya wanita-wanita hebatnya akan jadi isteri Nabi. Ya, dan ada seorang lagi yang akan jadi isteri Nabi. Siapa dia? Ya, Aisyah memang isteri Nabi, itu memang isteri Nabi lah. Ya, tapi selain daripada Asiyah dengan apa ni Maryam, siapa lagi perempuan yang akan jadi isteri Nabi? Yang hidup sebelum zaman Nabi. Maryam kan hidup sebelum zaman Nabi. Asiyah kan sebelum zaman Nabi. Ya, ada seorang lagi yang akan kahwin juga dengan Nabi. Ya, siapa dia? Siapa? Huzaifah. Zulaikha akan kahwin dengan Nabi. Itu satu cubaan yang baik, ya. Satu cubaan yang baik, ya. Tapi dia tidak, tak ada hadis sebut dia akan kahwin dengan Nabi. Ya, dengan Nabi Muhammad. Ya, sebab tu sebahagian orang kata dia berkahwin dengan Nabi Yusuf, tapi pun tak ada dalil yang kuat. Nabi Yusuf memang berkahwin, tapi bukan dengan Zulaikha. Kerana Nabi Yusuf ada zuriat. Salah seorang nabi, ya, atau tak apalah daripada orang kan, ya. Salah seorang nabi yang datang daripada keturunan Nabi Yusuf ialah Nabi Ilyasah nama dia. Ilyasah kan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasah. Kalau Nabi Ilyas daripada Nabi Harun. Kalau Nabi Ilyasah daripada Nabi Yusuf. Boleh kerana dia datang daripada Nabi Yusuf, dan tentulah Nabi Yusuf kahwin. Kalau Nabi Yusuf tak kahwin, macam mana Nabi Yusuf boleh dapat keturunan salah seorangnya namanya Ilyasah? Jadi itu bukti. Tapi apa ni dalil mengatakan Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha itu tak ada. Ya, jadi kalau kahwin anak kita janganlah sebut jadikanlah pasangan ini seperti itu, kena drop lah, ya. Sebut seperti Adam dan Hawa, okey itu boleh. Ya. Seperti Muhammad, Nabi Muhammad dengan Khadijah, itu boleh. Ya. Seperti nabi-nabi lainlah. Tapi Nabi Yusuf, ya, dalil tak ada dalil mengatakan dia kahwin dengan Zulaikha, tak ada. Balqis dengan Sulaiman. Kahwin, ya. Balqis dengan Sulaiman. Sebab tu ada keturunan Yahudi hitam, kita panggil Black Juice. Juice ni ada black. Kalau pasal apa tu tahu. Banyak black ni juice, ya. Bukan main-main. Sebab tu orang kata Barack Obama tu pun adalah Yahudi. Ya, Barack Obama, ya. Orang kata dia adalah Yahudi juga, ya. Sebab kalau tidak, dia tidak akan direstui. Dia tidak akan direstui oleh Zionis untuk menjadi presiden Amerika. Sebab cubaan untuk menjadi presiden Amerika di kalangan orang kulit hitam telah dibuat banyak ramai yang usaha. Termasuklah siapa dulu? Siapa namanya, ya? Apa ni? Tak ingat nama. JC Jackson. JC, ya. JC Jackson pernah juga, tapi dia tak percaya. Pasal yang pertama dia bukan Yahudi. Ya. Dengar baik-baik kan, saya dah sebut tadi kan, ya. Terlepas, ya. Bagi perhatian, jangan tanya kawan, tanya ustaz, ya. Pasal tadi berborak tadi kan, sebab tu tertinggal dari perkataan, ya. Ustaz sebut tadi, ustaz ulang balik, ya. Ada tak apa ni cubaan daripada kalangan orang kulit hitam untuk jadi presiden Amerika? Ada. Salah seorang ni ialah JC Jackson lah. Tapi oleh kerana dia tak ada kena mengena dengan orang Yahudi, maka kempen gagal, ya. Ya. Tapi Barack Obama berjaya. Ya? Sebab semua presiden Amerika ni yang zaman moden lah, bukan cerita dulu-dulu ni. Ini bukan cerita Abraham Lincoln apa semua, bukan. Ya, ni yang kemudian-kemudian. Ya? Ha, jadi mereka ni direstui oleh Yahudi. Ya? Sebab Barack Obama pun terpaksa pergi ke Jerusalem dulu, jumpa dengan paderi besar, ya? Chief apa ni, rabai di Jerusalem. Ya, gambar dia letak kalungan bunga, dia pergi buat ritual agama Yahudi. Nah, itu boleh tengok dalam internet banyak. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu memang, ya, orang kata memang dia ni Yahudi. Ya, kerana apa? Ya, kerana dia punya presidensi itu direstui. Ya. Ha, bukan satu penggal, dua penggal. Kan? Bukan satu penggal, ya. Kalau satu penggal mungkin apa kita panggil, ya, kemenangan tu atas sebab-sebab yang lainlah, tapi dua penggal menang. Ya. Ha, jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa saya memang betul lah. Ya, kemungkinan besar dia. Jadi daripada mana asalnya Black Juice ni, ya? Mereka berasal daripada Balqis. Kerana Balqis itu datang daripada Ethiopia. Balqis itu Ethiopia. Ya? Tapi ustaz, dia duduk di Yaman. Memanglah betul. Kerana Yaman adalah sebahagian daripada Empire Ethiopia. Yaman, kat mana dia duduk di Yaman? Ini Yaman ni. Ya? Yaman, bukankah Yaman ini dekat dengan Eritrea dan Ethiopia? Ini dekat, sebelah-sebelah je. Ya? Sebelah-sebelah je. Sebab itu, Balqis dia tak putih. Balqis ni tak putih. Maknanya dia orang kulit putih lah, ya, sebab dia daripada Afrika.
Tapi bukanlah maknanya hitam tu, bukan semua hitam tu tak cantik, ya. Yang arti-arti yang hitam tapi cantik pun ramai. Ya, cuba sebutkan satu. Ya. Siapa dia? Perempuan semua tak ke TV, tak tengok filem, tak tahu, ya. Drama tak tengok, tak tengok drama. Drama pun tak tengok, susah kalau dia tu, ya. Apa dia? Nama Zura. Nama Zura apa lagi tu? Diana Ros. Ya, apa dia? Diana Ros. Nah, Diana Ros tu yang dah mati dadah lah kan, ya. Yang muda-muda lah, Beyonce. Tak kenal Beyonce. Ustaz pun kenal. Ya. Jessica Alba, tak kenal Jessica Alba. Itu susah lah kalau tak kenal, ya. Fantastic Four, tak tengok kita Fantastic Four. Fantastic Four. Ya. Ada tengok, ya? Tak tengok juga, ya. Jadi perempuan sibuk baca Quran, asyik baca Quran dulu, ya. Baca Quran, tengok tafsir kan, ya. Dengar Ustaz Kazim, ya, dengar Ustaz Don, ya, mungkin tak masa kot, ya. Tapi orang tu orang macam ni dia memang Islam. Memang betul, ya, dia punya keluarga dia, ya. Tapi ada sikit sebanyak dia punya susu galuh tu, ya. Tak apalah, ya. Kalau orang kata dia dengan Islam, tapi apa ni, dia punya, apa kita panggil, ya, keturunan. Sebab dia pernah duduk Indonesia, dia pernah duduk Yogyakarta, ya. Ustaz pernah pergi rumah dia tu, ya, di Yogyakarta tu dalam apa, Universiti Gajah Mada, ya. Gajah Mada tu universiti terbaik dekat Yogyakarta, ya. Student Malaysia buat medik kebanyakannya duduk, ya, top student Malaysia yang tak boleh pergi ke luar kebanyakannya belajar dekat Universitas Gajah Mada, ya. Rumah pada Obama tu masa dia duduk di sana dalam kawasan universiti, ya. Kebetulan ustaz pergi seminar di sana dulu, ya. Ustaz present paper di situ, jadi orang bagi tahu dan kita pergi rumah dia tu. Mana memang betul, ya, memang Barack Obama pernah duduk di Indonesia, ya. Tapi dia punya apa, dia punya masa tu, apa kita panggil, dia kecil lah kan, masa dia kecil, ya. Cuba tanya dia apa makanan kegemaran dia, cuba tanya, ya. Dia jawab pun, ya, bakso, dia kata bakso, ya. Tak apalah, ya, itu cerita ni, ya. Ustaz boleh kembangkan lagi cerita tu, ya. Tapi nanti balik ke sini lah, ya, balik ke sini, ya. Sebab nak beritahu cerita ni, ya. Pasal dalam dunia ni sejarah dia berulang, sejarah berulang, ya. Dan kita kena ada kemahiran mengaitkan satu peristiwa dengan satu peristiwa yang lain, ya. Sebab dalam Quran dia punya cerita tu, ya, dia punya plot dia, ya, dia ada cerita dia, ya. Dan dia ada trend dia yang kita kena faham. Cerita Nabi Musa ke, cerita Nabi Ibrahim ke, cerita Nabi Muhammad ke, cerita Nabi-Nabi ni, semuanya tu cerita-cerita yang dipenuhi dengan cabaran dalam dakwah. Ya. Nah, macam Nabi Yusuf kita katakan, ya, dia dikhianati oleh abang-abang dia, ya. Nah, dia dicampak dalam apa, dalam perigi buta, ya. Kemudian dijual, ya. Kemudian duduk di rumah Zulaikha, maknanya dia hidup dalam susah, dalam kesusahan, ya. Jadi bila dia senang sikit, ya, ketika dah besar sikit, handsome, ya, terselah dia punya ketampanan tu, dah Zulaikha pula jatuh hati dengan dia. Ya, nah, jadi buah mula orang pula, ya. Dan sehingga akhirnya susah juga dia kerana masuk penjara. Ya, cuba kita bayangkan Nabi masuk penjara, ya. Nabi Ibrahim pun macam tu, kena bakar, ya, hidup-hidup, ya, terpaksa keluar daripada negara Babylon. Nabi Muhammad macam tu juga, ya. Nabi Musa, ya, elok dah duduk dalam istana, ya. Nah, tapi berlaku dia tolong orang, dia tumbuh orang tu mati, dah, ya, berhijrah, dia duduk di Jordan, ya, daripada istana kepada rumah biasa lah, ya. Cuba kita bayangkan kebanyakan kisah-kisah ni, ya, jalan ceritanya hampir sama, kita kata pengajarannya tu hampir sama, ya. Nah, tapi kita kena pandai lah kaitkan. Sebab itu, ya, bila kita tengok Rasulullah, ya, sebab ayat Quran dia tidak turun sekaligus. Ayat Quran kan dia turun ikut peristiwa, kan. Kadang-kadang turun 3 ayat, kadang 5 ayat. Ketika Nabi dan para sahabat ditindas di Mekah, Allah turunkan surah Al-Kahfi, ya. Jadi bila turun surah Al-Kahfi bukan sekadar nak dibaca supaya selamat daripada Dajjal, bukan itu saja. Ya, surah Al-Kahfi ini dia punya pengajaran dia. Ya, bila Allah cerita tentang 7 pemuda, ya, yang melarikan diri daripada raja yang zalim yang menyembah berhala, maka Nabi dapat memahami bahawasanya itu adalah isyarat daripada Allah bahawasanya para sahabat boleh berhijrah. Itu yang sahabat hijrah ke Iritiria, ya. Mengapa mereka hijrah? Kerana Allah turunkan surah Al-Kahfi. Maknanya Nabi dapat mengaitkan antara ayat yang turun dengan isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu nak kena fikir sikit. Sebab tu bila kita baca Quran, kita kena tadabbur. Kita kena pergi satu ayat, satu ayat, ya. Satu kisah, satu kisah.
Kerana setiap ayat ada pengajaran dia. Ya, kita tak boleh baca untuk khatam Quran saja. Ya, yang itu kita dah tak tahu dah buat. Ya, tapi kita belum khatam tadabbur lagi. Pergi satu ayat satu ayat. Supaya kita dapat memahami isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah cerita ke Nabi secara indirect. Allah tak kata, Muhammad, arahkan sahabat kamu supaya berhijrah. Allah tak kata macam tu. Tapi Allah cerita dalam bentuk kisah. Ya, Allah datangkan surah apa tadi? Surah Al-Kahfi, cerita budak-budak muda yang menyelamatkan diri daripada raja yang zalim, ya, untuk menyelamatkan akidah. Sebab itu Nabi dapat memahami daripada cerita Ashabul Kahfi tadi bahawasanya Allah membenarkan para sahabat untuk berhijrah. Itu yang hijrah tu. Bukan turun ayat, ya, ya Rasulullah, ya, perintahkan umat kamu supaya berhijrah. Allah tak kata macam tu. Tetapi Allah cakap secara indirect. Ya, kita kena faham daripada yang tersurat tu, ya. Ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ya. Macam dalam hidup lah, ya, dalam hidup kita. Ya. Macam tu juga. Sebab banyak benda yang berlaku secara indirect. Dia bukan sebiji kena muka kita, bukan macam tu. Ya. Ha, sebab tu orang Melayu dia pandai berbahasa ni. Ya. Ha, sebab tu orang Melayu kata apa kita panggil, ya. Pukul anak sindir menantu. Ya. Dia nak takkan dia nak pukul menantu dia. Sebab dia tak pulang menantu dia masukkan bank in 1,000. Ya, 1,000 dengan akaun tabung haji dia. Dia potong, ya, buat apa ni? Potongan bulanan. Ya, dia tak boleh masuk 1,000, 1,000, 1,000, ya. Ha. Jadi tapi menantu tu tak sayang, ya. Ha. Menantu tu mungkin tak pakai tudung lagi. Jadi kena tegur pun susah. Tegur kan dah, ya. Dia potong pula 500 bulan pula, ya. Kita dah cincin, ya. Jadi macam mana tu? Kita pula suka berjalan, ya. Ustaz pergi Balkan, ikut, ya. Ustaz pergi Palestin, pergi, ya. Ustaz pergi Rusia, follow, ya. Jadi apa yang selama ni kita pergi tu antaranya daripada menantu kita, ya. Tapi macam mana kita nak tegur dia, ya. Nah, sebab tu orang Melayu kata pukul anak sindir dia menantu, ya. Cuculah yang dicubit, yang dia apa, ya. Nah, tapi sebenarnya menyindir menantu dia. Mana secara indirect saja. Orang Melayu memang pandai yang buat bahasa-bahasa macam tu. Ya, kiasan dia panggil kiasan. Dan kalau orang Melayu banyak buat kiasan, Al-Quran penuh dengan kiasan yang kita tidak boleh faham secara direct. Ya. Nah, sebab itu Quran ni kita kena macam mana kita nak sebut, ya. Kita kena tengok satu ayat. Sebenarnya apa Allah nak cakap ni? Itu yang kena tengok tafsiran dia, ya. Kena tengok para ulama kata apa, baru kita enjoy baca Quran. Ya. Kalau macam itu kita enjoy baca Quran, sampai tak sempat nak tengok drama dan sebagainya, okey, yang itu Ustaz Khabib lah, ya. Tak sempat nak tengok drama Korea, ya, drama Filipina, ya. Tak sempat nak tengok semua, ya. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh sebutlah. Ustaz pun sindir-sindir juga tu, ya. Harap-harap faham lah, ya. Okey, ya. Jadi ketika umur Nabi 40 tahun, maka turun wahyu, ya. Wahyu turun pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang disebut itu ialah bulan Ramadan yang memang, ya, dah ada dalam kalender orang Arab. Tetapi belum ada apa ni, puasa Ramadan belum ada. Puasa belum ada. Ya. Sebab puasa Ramadan itu cerita di Madinah besok. Ini cerita di Mekah. Ya. Maknanya apa? Maknanya belum ada perintah puasa. Ya. Ha, jadi malam itu Nabi berada di mana? Di Gua Hira. Dan Nabi dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi, didatangi oleh Jibril dalam bentuk asal dia. Dan Jibril telah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Iqra itulah, ya. Jadi ada tak, bukankah Jibril tahu Nabi Muhammad tak boleh baca? Jibril tahu, ya. Tapi perintah itu secara umum supaya umat manusia ini belajar baca, ya. Jangan, apa kita panggil, jangan tunggu, ya. Kita kena proaktif lah, ya. Kena baca dulu, ya. Maknanya kita dah tahu hari ni muka surat 49, 50, 51, kan. Mana pagi tadi lepas subuh kita bilik-bilik lah dulu, ya. Kita bilik apa kan ustaz nak ajar, oh ni hari tu kat sini, kita baca dulu, ya. Tengok ayat dia, tengok makna dan sebagainya. Maknanya kita boleh prepare bila kita datang kelas, ya. Ustaz belum duduk lagi kita datang, ustaz saya ada satu soalan jenis, ya. Nah, itu proactive student, kan. Maknanya kita baca dah sikit, ya. Kalau kita kelas Quran, kita baca dulu, tengok dulu, ya. Macam tu, ya. Yang itu yang Nabi nak bagi tahu kita secara indirect. Tengok Imam Syafi'i, ya, sebelum dia datang kelas, bukan kata dia baca, dia hafal ni kitab tu, ya. Ustaz tak suruh lah hafal. Hafal tak apalah, ya, itu bagi Imam Syafi'i lah, ya. Ha.
Tapi paling kurang kita tengok satu dua muka tengok, oh hari ni macam nak cerita benda ni. Dalam kereta tu kita dah ready dah ya, untuk bincang ini tentang wahyu. Ha, macam tu lah. Ya. Tak apa untuk hari ni Ustaz maafkan lah. Ya. Tapi untuk akan datang, kena berubah lah. Ya. Kena berubah. Berubah ke arah kebaikan. Sebab orang yang beriman itu orang yang berhijrah kepada kebaikan. Ya. Itu sifatnya. Okey. Ya. Jadi peristiwa Gua Hira dah kita tinggalkan saja. Kita dah tahu ceritanya. Ya. Tengok je surah Al-Alaq ayat yang ke 1 sampai 5 ya, muka surat 54. Tengok je ayat tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah perintah ya, Allah gunakan fi'il amar dia panggil. Iqra maknanya bacalah. Sedangkan Allah tahu Nabi Muhammad kan tak boleh baca. Tapi mengapa disuruh juga? Kerana memang ya, membaca itu adalah punca kepada ilmu pengetahuan. Membaca bukan sekadar baca, membaca juga termasuk datang kelas kan? Ya, dengan kuliah sebagainya itu membaca juga maksudnya. Ya. Dengan nama Tuhanmu, maksudnya segala sesuatu yang kita buat mesti dengan nama Allah. Ya, jadi kita tak bolehlah buat benda tak elok ya. Takkan kita nak mencuri pun baca bismillah juga. Ya. Baca bismillah 7 lagi ya, bismillahirrahmanirrahim, 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 dia baca ya. Dan berjaya rompakan dia berjaya pula tu ya. Jadi tak kena lah. Kerana mesti benda baik baru baca nama Tuhanmu. Allazi khalaq, yang telah mencipta kamu. Maknanya Allah nak beritahu Muhammad segala sesuatu kena dengan nama Allah. Siapa dia Allah tu? Siapa dia Rabb tu? Dialah yang mencipta. Baru Nabi tahu rupanya dunia ni ada pencipta dia. Ya, itu benda asas yang Nabi belajar. Ayat yang turun daripada Quran bukan cerita solat kan? Ayat pertama bukan suruh solat, bukan suruh puasa, bukan suruh zakat. Ayat pertama suruh baca cari ilmu. Ya. Ha, tapi jangan cari ilmu saja tapi amalnya tak ada. Ya, semua tahu. Orang tanya soalan solat duha, ya, solat tahajud, solat itu, solat ini, semua dia boleh jawab bagi dalil sekali. Tetapi tak buat itu tak nak. Ya. Ha, jadi maknanya kita belajar tu untuk menguatkan lagi ya, kita punya keyakinan bahawasanya perintah itu datang daripada Allah dan Rasul. Khalaqal insan, Allah yang mencipta manusia min alaq. Ya, min alaq daripada ya, darah yang alaq tu maknanya yang melekat pada dinding rahim. Ya, alaq tu sesuatu yang tergantung. Ya. Sebab tu kita panggil muallaq, maknanya benda yang tergantung. Sebab memang darah tu dia melekat pada dinding rahim ya, sebelum apa ni dia jadi daging jelah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah ya, dan Tuhanmu yang paling mulia, paling pemurah. Ya, akram tu bukan saja makna mulia ya, karim tu bukan saja makna mulia tetapi maknanya pemurah. Sebab itu orang yang banyak bersedekah ya, orang akan panggil dia mulia, dia akan jadi orang mulia pasal dia banyak bersedekah ya. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha segala-galanya, Allah bagi kita walaupun ya, hari kita sembahyang pun Allah bagi kita rezeki, hari kita terlupa sembahyang pun Allah bagi juga ya. Kita tengok orang bukan Islam tak pernah sembahyang pun, tak pernah letak jari di apa kita panggil di sejadah, tapi Allah bagi rezeki kadang-kadang lebih hebat daripada kita ya. Nah, jadi oleh kerana itu Allah nak beritahu Allah ni Al-Akram yang Maha Pemurah. Allazi 'allama bil qalam, ya, Allah yang telah mengajar dengan perantaraan qalam. Qalam tu makna pen ya. Jadi bila Allah sebab tu salah satu daripada cara mengajar memang kita kena adalah alat-alat bantu ni ya. Ni peta ni antara alat bantu mengajar ni ya, alat bantu mengajar ABM dia panggil, alat bantu mengajar ya. Jadi orang Nabi pun kadang-kadang Nabi lukis ya atas pasir lah. Nabi tak pakai whiteboard lah ya, mana ada zaman tu whiteboard lagi ya, blackboard pun tadi dulu ya. Mungkin kita dah lupa dulu orang pakai blackboard kan. Zaman dulu kita blackboard ya. Entah macam mana tukar pula jadi whiteboard padanya ya. Mana ada blackboard, orang tak jual, orang tak jual lah blackboard ya. Maknanya orang dah pakai, sebab orang tak pakai kapur lagi ya. Pakai kapur berabuk kan ya. Jadi pakai apa ni kita panggil ya, pakai ni pula, apa dia panggil ni, marker ya, pakai apa ni, outline ni ya, whiteboard marker, kita pakai marker pula ya. Sesuai lah dengan teknologi lah ya. Macam kita kata apa ni ambil gambar lah kan, dulu pakai Kodak ya. Jangan ambil banyak sangat kan, Kodak habis dia kata, mana ada kita dengar orang cakap macam tu. Ambil lah banyak-banyak pun ya, kalau tak nak delete je lah, pilih yang paling cantik kan ya. Jadi maksudnya tu teknologi lah ya, cara mengajar tapi melalui ya, melalui qalam tadi. Allamal insana ma lam ya'lam
Ya, Allah yang mengajar manusia malam ya'lam apa yang dia tidak tahu. Ya. Manusia kalau Allah tak ajar, dia takkan tahu. Rasulullah sama. Kalau wahyu tak turun, Nabi tak tahu. Ya. Sebab itu, bila orang Quraisy tanya kepada Nabi tentang Zulkarnain, Nabi tak boleh jawab. Orang tanya pasal Ashabul Kahfi, boleh tak Nabi jawab? Nabi tak boleh jawab. Pasal Nabi tak tahu. Ya. Ha, tetapi bila Allah turunkan wahyu, baru Nabi boleh jawab. Ya. Ada seorang perempuan, ya. Apa ni, siapa nama dia? Ya. Apa ni, tanya Khawlah, ya. Khawlah binti Sa'labah. Ya, Khawlah ni suami dia zihar dia. Ya, zihar tu maknanya menyamakan tubuh isteri tu dengan dengan mahram dia, ya. Ha, jadi kalau wajah tak apa, ya. Wajah kamu macam tak apa kita panggil saling tak tumpah macam arwah mak saya itu tak apalah, wajah tak apa, tapi tubuh badannya lain tak boleh. Ya. Jadi bila dia datang jumpa Nabi dia mengadu. Ya. Ha, dia minta Nabi putuskan. Nabi tak boleh tolong dia. Ya, kerana apa? Kerana wahyu belum turun. Ya. Dan kes yang paling paling apa mudah kita faham ialah ketika Aisyah di apa? Aisyah di fitnah. Ya, Aisyah di fitnah. Sedangkan Nabi, Nabi dah bersama Aisyah ya, sudah berapa tahun ya? Peristiwa itu berlaku tahun 5 Hijrah tak salahnya ya. Jadi Nabi dah bersama Aisyah lebih kurang 5 tahun. Nabi dah kenal hati budi Aisyah kan. Tapi bila Aisyah kena tuduh, Nabi tak boleh buat apa-apa. Kerana apa? Kerana belum ada wahyu yang turun. Ya. Sebab itu bila Aisyah tanya ke Nabi, ya, macam mana keadaan dia? Nabi sebut, ya, Nabi kata Aisyah, kalau kamu buat dosa itu, ya, kamu ada hubungan sulit dengan Sofwan kan, Sofwan bin Mu'attal, kalau kamu memang ada affair dengan dia, ya, ada hubungan sulit, bertaubatlah kamu. Tapi kalau kamu tidak salah, ya, jangan bimbang, Allah akan turunkan ayat membersihkan kamu. Mana Aisyah tak terasa hati? Ya, cuba suami kita kata macam itu kat kita, macam mana kita? Ya? Selama ini kita berkorban, habis-habislah. Ya, ha, masa suami kita nak mula bisnes dulu, duit apa kita panggil, duit kita lah pakai. Ya, ha, sampai kereta, rumah apa semua kita yang tolong bayar. Sebab bisnes suami kita masa tu merunduk. Ya, ha, tiba-tiba bisnes dah hebat, ya, dah ada cawangan sana sini, ya. Tiba-tiba dia mempersoalkan kesetiaan kita macam mana. Boleh, memang nak cari pasal lah kata-kata. Ya. Aisyah bila Nabi kata begitu, terasa dia sebab dia pun manusia. Ya, apa jadi? Dia minta izin untuk balik ke rumah parent dia, balik ke rumah Abu Bakar. Ya. Bila dia pergi maju ke Abu Bakar dengan mak dia Umar Uman, Abu Bakar Umar Uman pun tak boleh jawab sebab Rasulullah pun tak boleh jawab, macam mana dia nak jawab? Ya, lagilah Aisyah sedih menangis. Ya. Jadi akhirnya Allah turunkan ayat bersih Aisyah. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya jangan kata kes orang lain. Kes Aisyah pun Rasulullah tidak boleh selesaikan melainkan setelah setelah turunnya ayat tu, dia punya kesimpulan yang kita boleh buat ya. Kelas kena berhenti bu? 11.30. Okay, kita ada 15 minit lagi. Seterusnya Khadijah menjawab ya, demi Allah, maka surat 55 ya, keempat saja surat 55. Tidak wallahi, dia yakni Allah tidak akan mempersia-siakan kamu kerana engkau suka menghubungkan silaturahim. Ya, dan kita tahu salah satu daripada cara untuk untuk murah rezeki ialah menyambung silaturahim. Ya. Ha. Jadi salah satunya WhatsApp group tu baguslah, WhatsApp group kawan-kawan lama kan ya. Kita cari dalam Facebook ya, kawan-kawan lama yang dah 20 tahun 30 tahun tak jumpa, kita hubungkan balik silaturahim. Ya. Ha, itu antara perkara yang dituntutlah. Ya, lebih-lebih lagi ke arah kebaikan. Lebih bagus. Ya, hantar setiap pagi ada peringatan kan, satu ayat ke satu hadis. Oh, itu memang ya, memang sangat bagus. Kita kata ya. Ha, tapi sebelum kita hantar tu make sure hadis yang kita hantar tu hadis yang sahih. Jangan main hantar saja. Ya, dia kata niat baik sah. Niat memang kena baik, tapi benda yang dihantar memang betul. Ya. Niat kita baik, tapi kita niat kita nak bagi makan orang masjid. Bagus niat tu. Tapi kita hantar nasi yang dah basi kita kata. Kuih yang dah berapa kita panggil? Ya. Dah berlendir kita kata. Ya, baru kita nak hantar, ya. Walaupun niatnya baik, ya, kita kata saya ikhlas lillahi ta'ala betul, tapi benda yang kita hantar kena benda yang baik. Ya, benda yang masih fresh, ya, yang masih panas-panas kita kata. Ya, baru orang selera makan kan, ya. Ini dah 2 hari dalam peti sejuk, ya. Anak cucu kita tak nak makan, baru kita hantar masjid, baru diingat masjid. Ya, sebelum tu tak ingat pun, ya. Jadi maknanya, apa ni, Khadijah kata macam tu. Ya, dan juga untuk memperpanjangkan usia juga silaturahim. Itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut ya, man apa kita panggil ahabba ya, an apa kita panggil ya, yubsatalahu fi rizqihi, sesiapa yang suka untuk yubsatalahu fi rizqihi, di apa kita panggil dibentangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi apa kita panggil fi asarihi,
ya, dan dipanjangkan usianya. Faliyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya, nah, jadi dengan apa kita panggil dia, dengan mak saudara kita ke anak buah dan sebagainya yang dah putus, apa kita panggil dia dah lost contact dah, kita cari balik. Itu salah satu daripada cara untuk memperluaskan rezeki kita. Rezeki bukan duit saja, ya. Rezeki ini ialah masa untuk ni, masa untuk datang kelas ni pun rezeki ni. Bukan semua orang boleh datang kelas. Ya. Mungkin ada komitmen jaga cucu, ya, ada yang jaga cicit pun ada, ya. Dahlah cucu pun kita jaga, anak kita jaga, cucu jaga, cicit pun kita juga jaga. Itu melampau kita kata. Ya, memang melampau sangat, ya. Sampai tak ada masa kita nak ibadah. Ya. Ha, jadi peluang datang kelas mengaji, ya. Peluang kita beribadah, kita enjoy sembahyang sunat, kita tak ada terburu-buru. Itu nikmat tu sebenarnya. Ya, banyak orang lepas sembahyang Zuhur tak sempat nak ba'diyah Zuhur. Qobliyah Zuhur pun tak sempat. Maknanya Allah tarik apa ni, nikmat masa pada dia. Ya, nak sembahyang pun terburu-buru je. Ya, tak sempat nak baca surah yang panjang, zikir yang tak sempat. Kita tak nak dia tu. Ya, duit memang kita nak, harta memang kita nak, tapi kita nak enjoy ibadah. Ya, kita tak nak terburu-buru, tak nak. Ya, nah, kita take your time lah kita kata, ya. Kita boleh zikir, tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi, ya. Boleh baca satu dua muka surat, ya, selepas solat. Macam tu lah kan, bawa kita enjoy hidup kita. Kalau tidak, tak interesting lah, ya, hidup, ya. Nah, kosong, ya, dia gersang hidup kita. Ya, walaupun kita dimandikan dengan apa kita panggil harta benda, tapi dia tak pergi jauh nanti. Tak ada keberkatan dalam hidup nanti, kosong je, ya, rasa, ya. Anak cucu pun tak nak datang rumah kita, ya, sebab semua benda tak boleh usik, ya. Nak pegang ni, jangan, ya, itu selain akhirnya tak datang langsung. Ya, tak datang. Sebab apa? Sebab semua tak boleh. Sebab semua yang mahal, ya, beli kat Itali lah, beli kat Spanyol lah, beli kat situ, ya. Itu jangan, ni nenek beli dekat, ni nenek beli kat Cordoba, jangan, ya. Ni mahal ni, ya. Gaji bapak kamu 3 bulan pun tak boleh bayar, kita cakap macam tu. Maksudnya cucu nak datang rumah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, kita tak nak hidup macam tu. Kita nak yang enjoy lah, seronok, ya, dalam hidup ni, ya. Ha, jadi ada masa berjalan kita berjalan, ada masa ziarah kita ziarah, kan, ya. Ibadah macam tu dalam hidup. Jadi apa ni, Nabi, ya, Nabi mendapat semua benda tu daripada Khadijah antara itu. Kerana engkau suka hukum silaturahim, menanggung kebanan orang susah, menolong fakir miskin, memuliakan tetamu dan membantu orang yang ditimpa bencana, Allah tidak akan membiarkan engkau dikuasai oleh syaitan. Sebab Nabi tu ingat, yang datang Jibril tu ingatkan syaitan. Ya, pasal dah lah besar, ya. Dipeluknya pula Nabi. Ya, dipeluknya. Ya. Ha, jadi Khadijah pun tak pernah jumpa dengan Jibril, tapi tengok Khadijah punya, ya. Ha, ini very experience wife lah kita panggil. Ya, ni janda anak 5 ni. Ya, tak ada masalah dengan suami. Dah 2 kali kahwin dah ni, suami ketiga. Ya. Sebab itu Nabi memang dicadangkan untuk kahwin dengan seorang anak dari sebelum kahwin dengan Khadijah. Ya, Nabi nak kahwin dengan siapa sepatutnya? Dengan anak siapa? Anak Abu Talib, kan? Anak Abu Talib, ya. Ha, anak perempuan Abu Talib, ya, Ummu Hanif, ya, ataupun kita panggil nama dia Fakhitah. Ya, patutnya Nabi berkahwin dengan Fakhitah. Tetapi Allah tidak buat macam tu, ya. Allah takdirkan Nabi berkahwin dengan Khadijah. Inilah cerita dia. Kerana dakwah yang Nabi lalui itu, kalau Fakhitah jadi isteri Nabi, kesian dia lagi. Dia tak mampu nak mengharungi, ya, dia punya apa kita panggil kesusahan dalam dakwah. Tapi Khadijah, oh, Khadijah memang special, ya. Jadi Allah tidak akan membiarkan engkau dikuasai oleh syaitan tadi. Allah memilih engkau untuk membawa hidayah, ya, kepada kaum. Sebab apa? Apa dia perempuan, ya? Sebab Khadijah ni dia dah buat homework sebelum dia kahwin dengan Nabi. Ya, dia dah tengok background Nabi, dah tengok macam mana Nabi ni. Ya. Sebab itu kalau kita nak kenal seseorang, ya, kita kena buat background check lah. Ya, sebelum seseorang tu kita ambil jadi menantu kita, kan, ya, kita tengok dulu, tanya kawan-kawan dia. Tanya di universiti mana dulu belajar, ya. Ha, kita tengok WhatsApp group dia mana, kalau kita tanya kawan-kawan dia, tanya orang yang tak suka dengan dia, kita dapat gambaran keseluruhan, ya. Kita jangan tengok pada zahir saja, ya. Sebab banyak orang main drama zaman ni, kan, saya dah sebut awal tadi, ya. Dan memang kemahiran main drama ni ramai orang. Zaman-zaman kita ni, zaman ekonomi Malaysia ni, memang pelakon-pelakon tambahan, pelakon pembantu terbaik apa semua ni memang muncul di mana-mana tempat, yang pandai bermain kata-kata kita panggil, ya. Ha, jadi kena berhati-hati, ya, sebab orang nak bohong ni macam-macam, ya, cara dia. Jadi Khadijah telah menenangkan Rasulullah, kemudian berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ni kita dah tahu, ya. Waraqah bapa saudara Khadijah, ya.
dari segi menganut agama Nasrani, yang ini perlu dicek baliklah kalau ustaz-ustaz kurang setuju. Ya, kerana agama Nasrani dia khusus untuk Bani Israel. Ya. Sebab itu dalam surah apa? Ali Imran ni Allah sebut, ya. Allah cerita tentang Nabi Isa, Allah kata wa rasulan ila Bani Israel. Ya. Nabi Isa adalah